Aku udah gak sabar. Kalau dia metal gini. Dia gak rocker dia. Iya, kalau kita lain. Ya udah, jadi nanti aku cuma mau kasih tahu kalian aja gimana sih hasil aku photoshoot bareng-bareng sama teman-teman aku. Jadi ditungguin terus. Kita mau nyoba kameranya sekarang. Yeay, mantep. Aku udah gak sabar mandi di sini. Iya. Di sebelah sini ada SMA. Katanya sama kayak si Omang dulu, dia tuh kalau bolos tuh kesini katanya jangan. Ayo, siapa yang sekolah di deket renang, kalau tau Omang sini dia tuh sering bolos. Takut ada ini. Iya, bener gak bolos? Kalau bolos kesini, jadi aku tuh gak bolos, cuman aku kangen aja sama aku. Guys, welcome back to my YouTube channel Navita Sari SH. Hari ini aku mau mengeksplor suatu tempat. Tapi sebelum itu, aku mau ngajakin kalian nih nganterin aku untuk membeli sesuatu, guys. Jadi aku mau mengupgrade alat tempur aku. Yeay. Yuk, mana Omang? Omang sini, Mang. Anterin Mami yuk. Kita mau belanja dulu. Ayo, Mami. Ya, jadi aku sama Omang nih sekarang berdua aja. Kita mau ke suatu tempat. Jadi kita mau belanja-belanja gitu. Jadi ditungguin terus ya keseruanku di vlog kali ini. Let's go! Yeay! Kita sekarang udah nyampe kita di Sriwijaya. Jadi sini langsung aja ya dulu. Jangan lupa pakai hand sanitizer ya. Omong udah pakai duluan tadi. Jadi kalau kalian kepo kita mau beli apa langsung aja ikutin. Selamat datang. Jadi dia ya. Jadi aku ownernya di sini. Oke, sekarang kita mau lihat-lihat dulu barang yang pengen kita beli. Sore. Kita lihat deh. Terus poin banget tahu. Ya. Biar kelihatan gitu ramah kan. Enggak bercanda, guys. Aku udah jadi pelayanan di sini emang kayak gitu, ramah banget. Jadi kita kesini udah disambut dengan meriah. Iya, iya. Oh iya. Halo, Kak. Halo. Kita duduk dulu. Oke, tadi udah DM ya? Katanya iya. Mau ngambil ATC sama yes. Dompet GM. Yes, oke. Okay. Tolong disiapin dompet GM dan ATC. ATC-nya yang di pajang aja. Punya kita yang di display ya. Oke. Okay. Siapa itu? Dasar. Ini lagi di telepon tadi habis sewa dia, sekarang di telepon. Aduh. Mami enggak sabar ya. Ya enggak sabar banget aku pengen beli kamera. Emang aku pengen. Mami kan bocorin beli kamera. Orang udah tahu kesini beli kamera pasti. Jadi aku cuma pengen mengupgrade aja sih. Kan selama ini nih hasil YouTube nih banyak banget nih. Inilah salah satunya. Kita mau beli perlengkapan alat tempur gitu, guys, supaya vlognya kita lebih profesional ya sih. Kita mau ke salah satu tempat. Iya. Jadi kita harus bawa perlengkapan yang emang lengkap banget. Kita harus mengupgrade diri juga. Wah, emang sih udah punya dia. Oh, dia sudah mantap ya. Ya, sudah mantap kita ini. Ntar aja dijual semuanya. Oke, jadi ditungguin dulu ya, guys. Oke, guys, jadi kita mau bayar aja langsung biar cepet-cepet nih dapetnya. Ini harganya kok mahal banget nih hitungnya. Curiga mahal ini. Dapet ini harga kamera sama lensa kayaknya dapat 2 N Max deh. Bener nih. Amin. Amin. Dapet aja ya satu. Itu bener tuh. Kayaknya dapetnya N Max 2. Aduh, jadi di sini nih tempatnya lengkap banget, guys. Kalian bisa. Tapi sini harga yang paling murah katanya Mami ya? Iya, kita lantar ke sini. Karena kita suka yang murah-murah. Tapi berkualitas. Bagus banget kualitasnya. Oh, ini kayak terkenal banget ya tempatnya. Iya, ke sini lah ya. Iya, ya, semua YouTuber selebgram semua ke sini. Jadi kalian enggak usah khawatir. Cuma Yuda aja enggak ke sini dia lari. Oke, ini dia. Yuda larinya ke Sekartunjung ya. Ngapain sih mati? Oh, ini dia, kayak gini penampakannya. Iya kan? Iya.
Dulu. Nah, jadi gini dia penampakannya nanti. Aduh, ini dansanya kok gede banget ya? Sementara sama Mi. Udah gak sabar banget pengen make nge-vlog, guys. Nah, kok jadi nyarinya warna silver? Pasti tahu pecinta Sony pasti tahu ini merknya apa nih. Keren banget loh. Gak sabar aku mau ngonten kok. Jilatin dulu, jilatin. Apanya dijilatin? Ini lensanya. Ya udah, kita taruh aja dulu. Takut aing ah. Jadi kita abis ini mau lihat-lihat juga, mau beli-beli perlengkapannya juga supaya bisa dipakai nge-vlog langsung. Kita bisa tes langsung abis nih kita mau nge-vlog ya. Win. Yeay! Jadi kita lanjut. Tadi vlog kita lanjut di sini. Yeah. Kita udah lanjut ke Dauh Dalam. Sebelum aku juga udah pernah kesini dan aku juga ada teman baru nih. Nah, siapa? DJ Amel. DJ Amel. Yeah. Aku udah kasih kabar. Kalau dia metal, oh, dia nggak rocker dia. Ya. Kalau kita lain, wow. Ya udah, jadi nanti aku cuma mau kasih tahu kalian aja gimana sih hasil aku photoshoot bareng-bareng sama teman-teman aku. Jadi ditungguin terus. Kita mau nyoba kameranya sekarang. Yeay, mantep. Aku udah nggak sabar mandi di sini. Ya. Karena mandi di tukang. Dia biasanya mandinya di gini aja soalnya. Buka baju soalnya kita mau challenge. Oh, mau challenge. Oke, gampang di challenge. Apa deh, kok aku cerita ya? Challenge yang itu lah, Mang. Challenge apa aja? Kemarin tuh ajak dia tantang dia. Oke. Tungguin, kita mau prepare dulu. Bye bye. Oh, sekarang kita mau renang terus, mau nyari, mau nyelam. Kok jauh banget tuh? Gak bisa ternyata. Dalam, Bi. Gak mau deh. Ada berapa meter nih kira-kira? Ya, ada berapa meter? Dalamnya itu biru banget ya sebenarnya. Iya, kalau misalnya masuk di terowongan situ tuh warna kayaknya nggak kayak bercahaya gitu. Banget ya, mau ulang sih. Ulang aja, yeah. Emang seru banget. Nanti aku mau nganterin si Ana ke sana guys, karena dia mau ngulang sama ya. Cus. Mau ke mana? Makan bakso. Enggak, dia mau ke sana dulu ya, ke atas dulu. Ke atas mana? Ke atas kita. Kami mau lancar dulu ya, aja, kita sebut makan bakso aja. Oke. Kita bakso aja sekarang. Aduh, pokoknya aku udah gak sabar banget makan bakso. Karena udah lapar sebenarnya. Udah lapar. Makan dulu aja. Iya. Kita lebih konsen. Iya. Sekarang kita mau makan dulu aja. Makin sore makin ramai loh yang sini. Banyak anak-anak kampus. Iya. Di sebelah sini ada SMA. Katanya sama kayak si Amang dulu, dia tuh kalau boleh tuh kesini katanya jangan. Ayo, siapa yang sekolah di dekat renang, kalau tau Amang sini dia tuh sering boleh. Takut ada ini. Iya, bener gak boleh? Kalau boleh kesini, jadi aku tuh gak boleh, cuman aku kangen aja kemarin. Dasar alasan anak sekolah. Dia tuh gak sering boleh, dia masih mending bolehnya di sungai. Aku gak mau ke curug, kalau ke penginapan dulu. Tapi gak bawa siapa-siapa, cuma tidur doang. Nanti kalau ada sesuatu baru paling-paling gitu. Berat sudah berpengalaman sekali ya ternyata. Ayo enggak banget itu. Tak kusangka. Ini mana? Kemana? Kalau belum ke sini. Abis itu kemana? Ayo. Abis itu? Ya, kemana? Habis itu mandi di sini dari baju sekolah. Oh ya, bilang aja udah gitu. Udah deh, sekarang mau nganterin Ana dulu ke sana karena dia pengen nyelam lagi. Oke, sekarang aku mau foto-foto dulu. Emang benar-benar penasaran gimana sih hasilnya sebelum dipakai merekam video, guys. Ya ampun, udah kelihatan. Nah, jadi gue udah siapin kameranya. Sekarang kita mau foto dulu. Mau buat thumbnail juga sekalian bisa? Ya, thumbnail. Thumbnail? Ya bener banget. Kita udah basah tapi belum buat thumbnail. Bagus, basah-basah. Aduh, bener-bener kayak
Mau ya? Abis habis mandi ya? Giginya selepas. Isi sambal, ya ampun, dia benar-benar itu makan sambal pakai bakso, bukan makan bakso pakai sambal. Oke, kita makan dulu. Yuk, kita makan dulu. Rasanya rasanya apa, Bari? Yeay, udah habis, bener-bener puas banget. Pokoknya aku ingetin ke kalian kesini karena nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Karena di sini mesti ada kekurangannya, yaitu nggak ada tempat sampah. Jadi memang sembarangan bawa, itu sih udah ada inisiatif untuk membawa gini, sampah gini, sampah-sampah. Jadi dibawa balik lagi gitu. Jadi kalau kalian mau kesini, jangan lupa buat kesek-kesek. Jadi gini, aku tercalon sama masyarakat sempat di sini yang harus melola tempat ini kan, atau kita udah ngaturin jalan penuhan ya. Mari ke, apa sih kayak buang sampah gitu juga boleh. Di sini kan udah cuma 10.000 satu. Jadi tadi kalau kelihatannya itu tumbuh kata itu ngerang banget ya. Atau nggak bakar tempat aja kan nggak bakar. Tapi prinsipnya di sana dibakar lagi dengan. Sebenarnya bakar sih. Ya tapi cuma kurangnya di tempat sampahnya. Sebenarnya pokoknya barang barangnya masuk ke air. Sebenarnya tempat ini bagus banget, rekomendasi buat kalian. Benar banget. Jadi kita tidak ada ya. Ini namanya Dadaan yang ada di Karangasem. Udah terkenal banget. Karangasem rendang. Udah banyak orang kesini tapi masih jernih. Itu jernih banget. Karangasem memang the best sih kalau masalah air. Setelah air jernih ke Karangasem nih. Sama Singaraja juga. Pokoknya next kita ke Singaraja explore. Oke, thank you ya buat DJ Amel sama Oma Sini udah nemenin aku. Sama. Makanya next time kita bisa makan bareng lagi. Oke, nanti kita cari jadi cintai alam kita dan jaga kelestarian. Liburan nih Indonesia aja. Yeah.